Kalau ada yang mudah, kenapa harus yang susah? Hai semua, di video kali ini RTRUTR Cooking akan berbagi resep cara membuat es lumut Milo, minuman viral di TikTok. Ini bisa buat ide jualan ataupun bisa kita nikmatin sendiri di rumah. Yang tentunya bahannya mudah untuk didapat, juga mudah untuk dibuat. Langsung aja yuk ikutin cara pembuatannya. Cus Markimul, mari kita mulai. Untuk cara membuat dan bahan es lumut Milo, pertama-tama kita siapkan, ini ada 4 bungkus Milo ya teman-teman, atau bubuk Milo, yang ukuran 22 gram. Selanjutnya di sini aku siapkan 300 ml air minum ya, atau air matang. Kemudian di sini aku siapkan SKM coklat, teman-teman bisa pakai SKM putih kalau mau. Ini aku pakai 200 ml saja ya. Selanjutnya aku siapkan ini 6 sendok makan gula putih. Kemudian aku siapkan juga di sini ada Nutrijel rasa coklat ya. Untuk Nutrijelnya aku pakai 1 bungkus. Kemudian di sini aku siapkan es batu secukupnya. Dan di sini aku juga siapkan 700 ml air bersih ya. Untuk cara membuatnya kita siapkan panci, kemudian kita tuang Nutrijel coklatnya. Kemudian kita tuang 700 ml air bersihnya. Kemudian kita aduk supaya larut ya untuk bahan-bahannya. Selanjutnya nyalakan kompornya dengan api sedang cenderung kecil ya. Sambil kita rebus kita aduk untuk Nutrijelnya. Selamat datang kembali untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan channel ini. Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini. Semoga channel ini bermanfaat dan sukses untuk setiap usaha yang teman-teman lakukan. Terima kasih sudah mampir. Kita akan rebus hingga mendidih ya teman-teman. Nah ini aku ganti untuk adukannya karena biar cepat ya. Nah ini udah mulai mendidih. Selanjutnya matikan kompornya, kita akan pindahkan ke wadah lain. Selanjutnya kita akan masukkan es batunya ya, yang sudah kita siapkan tadi. Untuk es batunya secukupnya teman-teman, ini aku pakai 1 kilo es batu. Kemudian kita aduk seperti ini, udah ngaduknya ngawur aja, dicacah-cacah seperti ini, supaya dia berbentuk lumut ya teman-teman. Nah, ini lebih gampang ya, kalau mau minum es jelly. Dibikin lumut seperti ini lebih gampang, nggak usah ngiris-ngiris, dan hasilnya lebih banyak ya daripada yang diiris-iris. Nah kita cacah-cacah seperti ini supaya gumpalannya nggak gede-gede. Ini kan ada yang gede-gede, kita akan cacah lagi. Nah seperti ini. Kita pastikan untuk bentuknya nggak terlalu bleber-bleber ya teman-teman, tapi lebih kecil-kecil seperti lumut. Untuk ide jualan ini modal kecil ya untuk besar. Selanjutnya setelah selesai kita sisihkan dulu. Kita akan buat bahan cairnya. Kita siapkan wadah teko atau yang lain. Kita tuang bubuk milonya.
Selanjutnya kita tambahkan air bersih atau air minumnya, bukan air bersih ya, ini air minum. Air hangat juga enggak apa-apa. Kita pakai air hangat biar cepat untuk larutnya ya, untuk milonya. Terus kemudian kita aduk seperti ini. Kemudian kita tambahkan 200 ml susu SKM coklatnya ya, atau susu kental manis coklat. Atau orang sering bilang kental manis ya. Kita aduk kembali biar semua bahannya tercampur merata. Nah, ini sudah mulai tercampur ya, teman-teman. Biar manisnya pas, aku tambahin ini 6 sendok makan gula putih ya. Kita aduk kembali karena untuk milonya enggak terlalu manis ya, teman-teman. Kalau teman-teman enggak suka manis, enggak usah ditambah gula, bisa. Tapi ini biar lebih enak aja ya. Kita aduk sampai gulanya larut. Nah, setelah siap, kita akan masukkan ke dalam bahan lumutnya ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita aduk kembali. Cukup mudah kan untuk cara membuatnya? Ini bisa buat ide jualan, modal kecil, untung besar. Ini juga bisa buat dinikmatin di rumah ya, kalau ada acara. Selanjutnya kita bisa sajikan di gelas cup seperti ini, atau gelas kaca kalau di rumah. Tapi kalau untuk dijual bisa seperti ini ya. Ini aku pakai gelas ukuran 14 oz. Kalau mau ditambah es batunya juga nggak apa-apa. Tapi pastikan untuk es lumutnya manisnya sudah pas ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba. Enak, segar. Pokoknya rasa coklatnya pas, manisnya pas. Enak pokoknya, teman-teman. Jika teman-teman suka video ini dan ingin lebih banyak melihat resep masakan, minuman, atau sirup, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya sebagai tanda support pada channel ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. God bless you all.